Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa mengajarkan kita memiliki sikap muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka tidak berani makan dan minum meski sedang berada di tempat yang sepi, tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya, tetapi dia tidak mau melakukannya atau dia tidak mau berbuat keji, menahan mulutnya untuk tidak menggibahi orang lain atau untuk berdusta, atau menahan matanya untuk tidak melihat hal-hal yang haram. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Karena ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin." Wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan istufiduna fihi. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atas di waktu kamu melakukannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf ma dalam ayat di atas itu berfungsi sebagai penafian yang membuat ayat tersebut bermakna bagaimanapun keadaanmu, Allah akan selalu mengawasimu. Padanan ayat 61 surat Yunus tadi adalah surat Al-Mujadilah ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa ada yang di langit dan yang di bumi? Ma yakunu min najwa thalasatin illa huwa rabi'uhum. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan dia adalah yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, muraqabah adalah satu yang sangat penting bagi setiap kehidupan muslim. Muraqabah akan menjadikan kita senantiasa hati-hati dalam berbuat karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah dalam seluruh gerak langkah kita. Seorang muslim yang memiliki sifat muraqabah, dia tidak akan berani melanggar perintah Allah meski sedang menyendiri. Sebaliknya, jika tidak ada sifat muraqabah dalam dirinya, maka kita akan menemukan orang-orang yang serampangan dalam berbuat, tidak lagi mempedulikan halal dan haram. Akibatnya akan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Dalam satu kisah, seorang penggembala kambing bersama Khalifah Umar bin Khattab. Kita mengetahui bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah sebagai khalifah yang dikenal sebagai pemimpin yang kerap memperhatikan rakyatnya. Pada suatu hari, Umar bin Khattab melakukan perjalanan seorang diri keluar kota. Lalu dia sampai di padang rumput
melihat ada seorang anak yang sedang mengembalakan kambing-kambingnya. Umar sangat tertarik dengan kambing-kambing yang digembalakan anak itu. Lalu Khalifah Umar bin Khattab pun menghampiri sang pengembala dan berkata, "Wahai pengembala, banyak sekali kambing-kambingmu. Bersediakah kamu menjualnya seekor kambing itu kepadaku?" Lalu pengembala tersebut menjawab, "Maaf tuan, kambing-kambingku bukan milikku. Aku hanya pengembala yang bekerja menerima upah saja. Kambing-kambing yang banyak ini adalah milik tuanku." Lalu Umar pun terus membujuk pengembala tersebut untuk menjual kambing-kambing yang digembalakan. Dan dia pun berkata, "Wahai pengembala, majikanmu tidak akan tahu jika kamu menjualnya kepadaku seekor saja, karena tidak ada orang yang tahu jika kamu menjual seekor kambing milik majikanmu itu kepadaku." Lalu si penggala kambing menatap wajah Khalifah Umar bin Khattab. Dia pun berkata, "Wahai tuan, engkau benar. Tidak ada satupun orang yang tahu jika aku menjual seekor kambing milik majikanku kepadamu. Tapi di mana Allah tuan? Dia yang selalu melihat apa yang diperbuat oleh makhluknya." Masya Allah. Dan seketika itu Khalifah Umar bin Khattab meneteskan air mata beliau. Beliau sangat kagum dengan kejujuran yang dimiliki si penggala kambing yang tidak mau melakukan tindakan yang tidak terpuji karena memiliki sifat muragabah yang sangat tinggi. Masyarakat muslimin rahimakumullah, muragabah akan menghantarkan diri orang-orang yang berpuasa pada ketakwaan kepada Allah. Karena salah satu ciri orang-orang yang bertakwa adalah berhati-hati dalam berbuat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik ketika ditanya oleh Umar bin Khattab tentang takwa, tentang apa itu makna takwa. Ka'ab balik bertanya, "Apa yang engkau lakukan jika berjalan di tempat yang penuh dengan onak dan duri?" Umar menjawab, "Aku akan berhati-hati supaya tidak menginjak duri tersebut." Lalu Ka'ab berkata, "Itulah takwa." Masya Allah. Nah saudaraku akhirul kalam, setelah kita memahami apa makna dari muraqabah, mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita, sudahkah saum yang kita lakukan pada saat sekarang ini menjadikan diri kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah saum kita menjadikan kita selalu waspada sehingga kita tidak akan berani menyimpang selembar benang pun dari syariatnya? Semoga saum kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga semata, tapi juga bisa menjadikan kita orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bertutur kata dan berbuat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا